Selamat pagi, shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaannya sehingga kita masih diberikan napas kehidupan. Kembali kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendengar renungan harian Troaya, dimanapun berada, semoga sentiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Pagi ini, saya Januari Rombe akan menyampaikan renungan harian Troaya atau Rehat edisi Rabu 26 Oktober 2022. Mengawali aktivitas kita hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita minta pertolongan dari Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pagi ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih terima kasih ya Tuhan buat kesehatan, kekuatan, serta udara bebas yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua anak-anakmu. Mengawali aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, untuk mampu memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius 21, ayat 28 sampai 32. Lembaga Alkitab Indonesia yang berjudul Perumpamaan tentang Dua Orang Anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Adapun tema yang diangkat oleh renungan harian Troaya pada pembacaan kita saat ini yaitu menyesal lalu bertobat. Ya kelan bahas Troaya nakua Menasan anna mengkatoba. Shalom, puji Tuhan. Kami menyampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua pendengar renungan harian Troaya yang sangat dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita menolak perintah, tapi akhirnya kita pergi melakukannya? Atau sebaliknya, pernah mengatakan kesediaan, tetapi tak pernah melakukannya? Perikop ini menjelaskan perumpamaan dua orang anak yang diperintahkan ayahnya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Ayat yang ke-28, pembacaan kita tadi. Anak sulung menjawab dengan baik dan sopan. "Baik, Bapa." Tetapi ternyata ia tidak pergi bekerja di kebun anggur. Ayat yang ke-29. Anak bungsu yang pada awalnya menolak dan menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Jawaban anak yang kedua itu sungguh mengecewakan orang tua. Namun, Alkitab menjelaskan bahwa kemudian ia menyesal karena jawabannya terhadap orang tuanya. Lalu ia pun pergi bekerja di kebun anggur dengan ikhlas sambil merawat pohon-pohon anggur itu agar hidup, bertumbuh, berkembang, dan banyak berbuah. Sejatinya, perikop mengenai
perumpamaan tentang dua orang anak ini yang dicatat dalam pembacaan kita saat ini di Matius 21 ayat 28-32 disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya pada zamannya secara implisit. Inti dari perumpamaan ini adalah mendidik, mengajar, menasihati, dan mengingatkan para muridnya, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi supaya mereka percaya pada kebenarannya pada zaman itu. Dari perumpamaan di atas kita dapat belajar bahwa anak sulung ibarat orang yang mengerti teori kitab suci, bahkan tahu menjelaskannya, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya dalam kehidupannya. Sedangkan dari anak bungsu, kita dapat belajar bahwa ibarat anak bungsu sebagai pendosa yang mendengar firman Allah, kemudian menyesal, lalu bertobat. Mengikut Yesus berarti mencari dan melakukan kehendak-Nya. Mungkin selama ini kita sudah terlanjur melakukan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan, bahkan mengatakan tidak terhadap kehendak-Nya. Tetapi pada akhirnya, kita sadar akan pelanggaran itu. Karena itu marilah mengubah arah sikap kita, lalu kita pergi mengerjakan apa yang Kristus inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, menandai segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti akan maksud kebenaran firman-Mu, terlebih ajar kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian Toraya atau Rehat edisi Rabu 26 Oktober 2022. Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.